Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel saya. Hari ni kita nak mengayuh. Dah 2 minggu kita tak kayuh, okey. Okey guys. Sekarang ni saya bersama Toan. Tu dia Toan. Pukul 6:30 pagi . Kita janji pukul 6 tapi 6:30 baru sampai dia orang. So kita tak tahu kita nak mengayuh ke apa. Okey. Hari ni planning aku punya ride dengan member-member aku ni. Biasalah aku punya partner untuk ride. Biasalah kita dengan Toan. So kita dengan Toan pagi ni ada lagi 2 orang lagi. Ini kira member baru lah, baru nak mengayuh kan. So dengan ada seorang lagi, Sidan. Sidan biasa. Lepas tu yang 2 orang ni baru. Nanti korang tengok dalam video tu, aku akan update dengan korang dalam video ni. Korang tengok. Okey, kita hari ni kita nak pergi ke Jelebu. So kalau kita gerak pagi-pagi ni ke Jelebu, kalau kita sampai dekat sana, nice view. Lepas tu dengan dia punya kabut-kabut, awan-awan nano, kita boleh tengok dekat sana pagi-pagi kan. Memang nice. Pak member dah standby lah tu. Okay, jom kita siap dulu. Breakfast dulu sikit-sikit. Lapar gila guys. And kita tengok member pula pagi-pagi ni, dia dah beli breakfast dah. Jom kita breakfast dulu guys. In smoke and okay guys, kita mulakan kita punya pengayuhan. Menghala ke Jelebu. Mari guys. Tu dia guys. Ui, laju. Oi, laju depan tu. Okay, ada geng guys, ada geng. Kita ada geng. Kita ada geng baru . Dah puas pagi, kemeja. Yeah! Oh, ada geng tu. Gila kau, batikal dia. So, macam-macamlah kita ada Toan lepas tu. Seorang lagi tu guys, nampak tu. Oh, walaupun dia inari kayuhan pertama dia, dia berada di depan . Berada di depan dia . Mantap, semangat. Semangat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on.
Okey, kita sekarang berada di Kampung Mahfah. Mahfah. Okey. Kampung Mahfah. Okey, Baim, jangan push sangat, Baim. Steady je, relax je. Okey, kita menuju ke Paroi sekarang. Mari. Okey, korang nampak tak? Ada rumah atas bukit tu. Aku tak tahu rumah siapa lah, tapi wow, nice. View the nice, guys. Okey. Kalau aku diberi rezeki, aku pun memang nak cari tanah-tanah area macam ni lah, kampung kan. Tenang lah. Tenang lah, serius. Okey, belah kanan ni adalah quarters MPS. Aku ada niat juga lah, nak casting kat sini lah. Ruan banyak ni, kan? Tapi tak boleh lah. Tidak dibenarkan tapak. Tapak semayan bunga Majlis Bandaraya Seremban. Terlalu semangat. Steady lah, Baim. Ya. Eh, tu berat tu. Okay. Okay. Nice, nice, nice. Boleh tukar lagi kalau nak tukar. Ah, steady, steady. Tak apa, steady. Jangan paksa, relax. Kayu relax eh. Relax, Baim. Steady, steady. Jadi tinggi tak weh seat kau ni? Okey kan? Rasa okey. La 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 la. Kita mengayuh bersama-sama. Power Ranger banyak kali panggil weh. Tak, bye bye. Orang dia dah bunyi dah kali. Ha. Aduh. Okey, cantik, Im. Tukar lagi dia, tukar lagi. Turun lagi, turun lagi. Alright, cantik. Okey, ready. Okey, lepas kayuh, lepas kayuh. Lepas kayuh. Ha. Rehat sikit. Ha. Okay, sekarang ni kita berada di Pancur. Di Pancur, guys. Di Pancur. Okay, ni jalan lintas saya daripada Paroi Jaya nak ke Jalan Pantai. Inilah dia jalan dia. Ye 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 ye. Acuh wei. Ye 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 ye. Okey, dua tengah tunggu siapa nak jadi kami hitam. Kita tahan dengan polis sekejap lagi lepas. Baik, masuk kanan ni kita akan pergi ke Bukit Tangga. Ha. Kampung Pantai, lepas tu Bukit Tangga lah kita akan sampai dekat Tua Padan dan Raja Lebu saja. So, lebih daripada tu tak boleh. Sebabkan PJPD. Yes. Sekarang ni kita tak masuk daerah orang eh. Kita hanya masuk daerah Seremban tapi sampai ke atas bukit lah. Atas bukit, Jalan Pantai, Bukit Tangga, okey. Jom, mari. Kita kaya. Marilah, mari. Assalamualaikum, bang. Jumpa kat depan, jumpa kat depan. Okey, kita berada di Jalan Pantai sekarang ni. Dengan mengikuti di belakang Baim eh.
Baim steady, Baim. Dia first kayuh dia dah power lah. Tengok kan, tanpa henti mengayuh dia kan. Ha, nampak. Steady, Baim, steady. Okay guys, kita berada di Jalan Pantai sekarang ni. Itu di belakang saya ada Shidan di belakang saya. Dan di belakang sekali itu Toan guys. Jom kita kayuh dengan santai hari ini. Kita follow, mengikuti Abang Baim. Okay, tepi Baim, Baim. Jalan tepi Baim. Steady. Kampung Pantai. Inilah dia suasana Kampung Pantai. Kalau pagi sikit tadi memang wow, berkabus kawasan ni. Memang nice lah. Tapi korang tengok dekat situ, itu bukit-bukit. Nampak dekat situ pun dah nampak dah dia punya berkabus tu kan. Cantik guys. Yeah. Okay, kita sekarang ni nak menghala ke bukit tu. Kita nak naik kat bukit tu. Tengok macam mana dia punya epic itu kan. Mendaki bukit. Bukit putus lah. Bukit tangga. Come on, jom. Okay. Haa, nampak, nampak. Yeah. Yeah. Okay ya. Depan ni ada pantai. Ada pantai pula. Depan ni ada pekan. Ada pekan depan ni. Ada pantai pun ya. Depan ni ada pekan, kita berhenti jap nak beli air je. Aku pun tadi lupa nak beli air. So depan tu pekan, pekan pantai lah. So kita berhenti kat situ jap, kita beli air. Lepas tu kita kayuh balik, kita meneruskan kita punya perkayuhan. So guys, jom. Okay, berhenti kedai jap. Tuan-tuan, kedai depan lah. Ah, berhenti, 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 berhenti. Beli air, ya. Ada, man. Ini kan? Aku, air tu. Ya Allah, hai. Nampui, wey. Serius. Okay, kita berada di pekan Jalan Pantai. Kita berhenti sekejap. So, beli air, ya. Sikit, kan? Masukkan kita terus kayu balik. Okay. Okay, kita meneruskan kita punya perkayuhan. Pengayuhan, perkayuhan pun ye. Pengayuhan nama dia. Hai, mari. Kita tengok Sidan memakai orang depan tu. Suruh dia push. Aduh. Kambung budak tu kan. Okey, kita dah masuk di laluan. Bukit tangga. Okey. Ini dia corner sikit, lepas tu di sana dia corner sikit, lepas tu dia terus dia naik. Ha. So, kita dah sampai kita punya hala tuju sini sekarang ni. So, kita nak menentukan sama ada kita berjaya ataupun tidak naik bukit tangga pada hari ini. Okay guys, jom kita kayuh sama-sama, jom. Wey, boboi dah turun. Oh, boleh.
lagi Hilia. Okey, kita mendaki. Gunakan gear yang betul. Okey. Alright. Kereta. Steady bhai, steady je. Okay, inilah pertama kalinya aku naik Bukit Tangga. Ini first experience aku juga. Bukan Baim saja eh. Aku pun sama, first experience Bukit Tangga. Come on Baim. Aku pun first time Baim. Yeah. Yeah. Penat boleh berhenti. Ada buah. Yeah. Ah, Bukit Tangga ni kan turun kan syok ni. Turun mesti syok ni. Turun best oi. Yeah. Hill attack. Oh, kalau nak ikut kan dia punya steady kan. Antara aku dengan Baim sekarang ni. Baim lagi steady lah. First experience dah turun naik Bukit Tangga bhai. Aku first experience Bukit Putus je. Okay, rehat. Relax tu. Okay, relax Baim. Relax tu Baim, relax tu. Okay, steady. Okay, kita take fire tadi. Ni kita nak teruskan balik. Steady lah Baim. Semangat dia tu aku tak boleh lawan lah. Memang okay. Mantap semangat dia. Take fire tadi. Come on. Kita jalan terus. Jalan. Alang-alang 4 orang kita rest tu. Yes. Okay. Baim, keep it up. Yo. Okay. Sekejap sikit dulu. Let's go. Yeah. Tapi kalau kau tengok Bukit Tangga ni memang dah tinggi sikit. Biasanya kalau orang area Sedang ke KL ke Selangor ke, dia akan ikut jalan dalam ni mungkin lah. Yang lengging tu naik Bukit Tangga. Okay. So kita mengayuh. Ayuh terus dan kayuh. Mendaki sampai ke atas. Kita tengok kita berjaya atau tidak. Mantap jalan ni. Okay, depan tu kedai buah. Kebiasaannya orang yang mendaki ni checkpoint dia, checkpoint rest dia dekat kedai buah depan ni. Come on. Alright. So sini mendatar sikit. Yes. Oi. Kau nak pergi berlumba ke apa? Eh. Cina mana bhai? Dia ni kalau orang tak kenal dia,
Orang cakap dia ni Cina weh. Hei, tepi Baim, tepi Baim. Lanjai. Lanjai. Mana lagi Lanjai? Ah, USR lah. Saya Paroi. Oh ya, Paroi ah. Ha. Pak Lanjai. Kampung Cina mana? Kampung Cina baru kita. Ya. Lupa kau tadi dah ban. Inilah experience aku dulu. First experience. Beginilah. Barulah aku nampak macam mana. Kali kedua dia okey. Ha, betul. Kali kedua kau dah mantap, kau dah pandai main gear. Yes! Come on, baby! Teguh. Try road bike ah. Try ajar road bike macam mana? Sedap tak sedap? Aku nak pergi kerja Tok An tu. Jom. Oi, macam ni aku pun laju dah. Tu dia. Alah, dengar ni. Tak acil betul lah road bike ni. Oh, kayuhan road bike. Siapa pakai road bike? Alah, hai. Tak acil bhai. Aku pakai MTB. Ni bukit tangga, bos. Road bike ringan. Ringan sangat. Morning. Tok An eh? Tok An TV? Hai. Hey. Tok saya... Anjing. Tok Anjing. Saya follow awak. Follow eh? Tok Anjing TV yang. Tok Anjing. Tok Anjing. Cerita dia nak main untuk road bike ni eh. Memang sesuai untuk road lah. Aku rasa aku lagi power daripada orang yang main road bike lah. Sesuai sebab kau dah pernah main. Kau dah kayu-kayu basikal berat ni. Haa. Mountain bike satu dengan tayar dia berat. Dengan bodi dia berat. Semua lah, banyak barang dia berat. Dia punya fork pun berat. Haa. So bila kau dah pakai basikal dia agak ringan. Apa? Aku kayu steady bhai. Steady kan? Steady memang tak penat lah. Road bike ni kau kena main jauh lah. Attack bukit main jauh. Haa. Takkan kau main tapi, kayuhan taman. Alah setakat bukit putus lah. Takkan bukit tangga ni. Aku naik mountain bike bhai. Aku nak mountain bike. Depan tak tahu. Korang tengok sampai habis atau pukul balik. Kita try bisikal Tok An pula. Ha nampak. Tok An dia pakai road bike, kita pakai mountain bike dia. Ha Shidan dia pakai aku punya bisikal. Okey. Ni pun silakan. Ha? Ui ringan doh. Ha kan. Oh mak, air susah tinggi betul lah kau ni. Eh, sedap juga dia punya bisikal ni. Bisikal mesin sedap lah. Tapi dia pakai gear ringan. Malah aku nak tukar gear. Pakai lah. Oh, seat dia lebar, bai. Patutlah buntut dia lebar.
seat yang lebar. Ha. So kalau aku nak dapat buntut macam dia, aku kena pakai seat lebar macam dia ni. Cuba. Boleh, boleh. Tak boleh eh? Seat rendah. Okey. Aku rasa kaki terlalu bengkok sangat. Kau tak ada jasid aku kan? Tak. Okey, kita pakai road bike balik. Okey, nampaknya kita hampir sampai di puncak Bukit Tangga, okey. Itu dia. So, aku tak sangka lah. Aku tak sangka aku boleh sampai juga lah. Wow. Dengan biasanya dia orang menghantui lah. Dia orang yang berbasikal ni pun menghantui Bukit Tangga ni kan. Tapi tak sangka lah aku boleh sampai tu. Aku boleh sampai hari ni. Yes. Itu dia. Aku berjaya hari ni. Aku berjaya. Mantap guys. Yes. Aku berjaya guys. Yeah. Yes, yes. Yes. Dah sampai. Woohoo. Alright guys, kita dah sampai di puncak Bukit Tangga. Nah, itu dah. Okay, ah. Steady. Eh. Okay. Ini ucapan sikit. Saya bangga. Tak? Saya bangga dengan diri saya. Okay guys, aku dah sampai guys. Aku dah sampai. Kau berapa kali sampai dah? Wih, champion tu. Oh, champion, member champion. Aku first time kat sini wey. Gila lah. Aduh, dia punya naik bukit tu memang cabar. Memang orang cakap Bukit Tangga ni satu road yang mencabar juga. Tapi aku berjaya. Aku berjaya tanpa MTB guys. Aku berjaya tanpa menolak basikal. Mari tolak basikal, okay? So aku dah berjaya lah. Korang tak banyak cakap apa lah. Lihat sendiri guys. Itu dia. Orang first time tu. Pak. Orang first time sampai dah kena ambil gambar baik. Patut kita kena ambil gambar dia ni. Kan? Ha. Yes. Itu first time kat you? First time sampai sini. Memang hebat cik. Anda cik. Memang anda orang kan. Okay guys, aku sampai atas ni bawa aku teringat aku nak memperkenalkan korang siapa rider-rider hari ni guys. Okay, rider hari ni ada aku. Biasalah, subscribe dan like dan share guys. Lepas tu, belum lagi bos. Okay, guys. Okay, kita ada Toan guys. Yeah. Subscribe guys, subscribe dia channel ya. Nanti aku akan letak di bawah. Okay. Dan kita ada Baim. Orang first time ride negeri. Sampai juga. Oh, nampak. Oh, muka sampai. Atau kita ada. Yes, itu dia. Orang yang terpaling power sekali. Shidan. Okay guys. Okay, cantik. Ngam. Okay guys. Member kita guys. Daripada Nilai guys. Jauh. Oh. Jauh pusing. Oh. Ha, steady. Ha, tengok. Ini semangat, semangat yang kita nak ni macam ni kan. Steady, steady. Alright. Okay guys.
So kita dah menurun balik, dah menurun balik ke Seremban ni, nak pergi ke Jalan Pantai balik daripada atas ni. Biasalah kalau dah menurun ni, kita just enjoy je lah. Tapi guys, macam ni lah dia punya kelebihan nak main basikal ni. Kita dah penat-penat kayuh untuk mendaki kan, tapi keseronokan dia bila kita turun balik lah. Tu keseronokan dia bila kita turun balik daripada mendaki tu. Ubati keseronokan, ubati keletihan. Yes. Okay, jom kita layan. Right. Okay, kita speed lah. Let's go. Ini jalan Bukit Tangga eh. Pasal dia orang salah satu target unlock dia orang ni dekat Bukit Tangga ni. Oh, aku follow kereta bhai. Yang berhenti kat situ lah. Apa? Ha? Ada je. Aku buka hari. Tak ada? Tak boleh buat. Ya elah. Tengah bel ni. Okey, dekat tepi Bukit Tangga ni ada satu air terjun. Siapa-siapa yang boleh tinggah, boleh tinggah mandi lah kat sini kan. Ya, ya tak? Kan? Kau pernah mandi sini tak? Tak tahu dia. Seumur hidup aku pun tak pernah mandi ni. Tapi steady je cik pun. Steady je cik pun. Alah, tapi kalau penat kayu kan. Tapi kalau aku dah buat tertelur daripada bila. Pusing seorang petang ni. Aku berhenti mandi. Tak, aku tak nak berhenti mandi ni. Aku mandi. Apa? Geram. Tak, lepas tu kau nak mendaki bukit balik. Jom, kita kayu. Oh, ada juga member aku yang menunggu aku kat sini eh. Ingat aku sesuka seorang kan? No, apa? No left behind. No. No one left behind. Okay. Alright guys. Ya, ya. Yes. Okay. Belum sampai rumah lagi. Belum sampai rumah lagi tau. Ini baru macam kira nak penghabisan lah. Tapi jauh lagi tau. Jalan Pantai. Sihat. Ha, kejap. Jalan Pantai ni tau. Kau tengok dia orang punya makan. Makan tengah hari bhai. Lepas ni nak mengayuh ke ni. Balik Sungai Nawang ni. Jauh ke Jalan Pantai ni. Kau tengok. Mantap. Okey ni. Ha, ni okey lah. Ni boleh lah. Okey lah. Ha, ni lah. Kau tengok. Ha, tuah. Sekejap ni lah. Seorang ni mana ni? Seorang ni mana ni? Tengah pergi ambil ni. Kita tengok apa benda dia makan ni.
Okey, dah habis sarapan. Dah kenyang perut. Kita kayuh balik, guys. Ha, kita kayuh balik nak ke Senawang ni. Dah balik tu ni. Ha, ni tu balik ni kan. Okey, jom. Kita kayuh balik Senawang. Sekarang ni kita dekat jalan pantai . Ini adalah pekan jalan pantai. Alright. Sikit lah dekat kampung sebesar tu. Yeah. Okay, Baim. Okay. Ada Baim. Alhamdulillah. Ini kata geduk sikit. Geduk sikit air ni lagi kan. Pasal orang iman. Mengayuh ni lagi. Orang yang kau baca apa ni? Sebelum yang sebelum ke rumah ni. Okay, jom. Kau lepas ni kau belajar pace lah. Pace kayuhan. Okay. Okey. Kita sekarang ni dah sampai ke apa ni? Jalan ke Paroi. Pancur Jaya. Kan? Yes. So balik ni kita tak ada cerita apa-apa lah. Aku rasa aku berkaitan dengan kubur wanita. Memang cilai. Uish. Damn. Power Ranger dah sampai. Power Ranger dah sampai. Okay, kita sekarang ni ada di Kampung Mahfah. Kampung Mahfah. Okay, dekat sini ada satu bukit tau. So, bukit ni last bukit lah. Kita nak sampai kita punya penamat. So, bukit ni, dia bagi bukit ni. Dia bagi bukit ni untuk kita habiskan kita punya power. Last power habis kat sini. Lepas tu memang siapa yang tak boleh tahan memang bom lah sini. Walaupun sikit je nampak tak? Sikit je. Tapi dia dah tahu kita nak sampai rumah. Dia bagi satu bukit kat sini. Bukit ni bagi habis power. Ya. Yeah. Kita menghampiri . Aku balik menyampah bukit ni. Dah nak balik lah, nak sampai rumah lah. Tiba ada bukit. Siut. Oh lama . Rin. Assalamualaikum Rin. Arin. Arin ada di situ . Okay guys, kita dah penamatkan kita punya bukit. Bukit neraka kita yang terakhir . Apa? Boleh tahan lah bukit tu. Yang aku ni mungkin dah biasa lah kan. Aku rasa macam aku dah ngam lah. Naik situ pun macam steady, relax kan. Ha. Sebelum ni mampus. Oi, dah sampai. Okey, dah sampai. Oi, kayuh bai. Tak tolak bai. Walaupun gengan gila, kayuh. Tapi memang steady lah, Baim. Steady lah. Baim, steady, Baim. Tak turun tu. Kayuh tu. Steady lah. Nak sampai di rumah. Nak sampai di rumah. Wow.
Let's get this slow. Na 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 na. Let's get this slow. Okay. Okay, cakap sikit. Patah dua kita. Okay. Aku, yang pertama. Aku. Aku tak. Kita pula. Aku tak bom. Kan? Aku tak bom. Weh, korang tak tercabar ke? Weh. Korang tak tercabar ke? No, Baim je steady, bah. Bukit tangga dah. Bos kayu. Tak bom ke tu? Tak bom. Ha. Jack. Okay lah. Okay. Kita dah sampai dekat finishing punya point. Kita dah sampai. Steady. Okay guys. Don't forget to subscribe my channel. And then turn on your notification. And I see you in the next video, guys. Bye-bye.